Mengapa ada nama? Nama diperlukan untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Berarti nama dibutuhkan jika sudah ada minimal tiga orang. Kalau salah seorang ingin memanggil salah satu dari dua orang yang lain, maka nama sangat diperlukan. Kalau hanya terdiri dari dua orang saja, maka nama tidak diperlukan. Adam sebenarnya bukan nama, tetapi jenis, yang artinya manusia. Demikian juga dengan Hawa, sebenarnya bukan nama seperti sekarang. Hawa artinya hidup, ibu, perempuan pertama atau ibu semua yang hidup atau hidup yang diambil dari laki-laki. Setelah Adam dan Hawa memiliki anak, barulah anak mereka itu diberi nama, sebab sudah ada tiga orang manusia atau lebih. Selain untuk membedakan yang satu dan yang lainnya, nama yang diberikan itu juga berhubungan dengan ciri atau perilaku dari orangnya, dan nama juga diberikan untuk tujuan yang membuat. Misalnya, Abraham artinya bapak sejumlah besar bangsa, Kejadian 17 ayat 5. Sara artinya ibu bangsa-bangsa, Kejadian 17 ayat 16. Ishak artinya Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku, Kejadian 21 ayat 6. Esau artinya tubuhnya seperti jubah berbulu, Kejadian 25 ayat 25. Yakub artinya tangannya memegang tumit Esau, Kejadian 25 ayat 26. Dan lain-lain. Jika Allah itu Esa, satu-satunya dan tidak ada yang lain, apakah dia punya nama? Allah itu Esa, sehingga dia sebenarnya tidak punya nama. Makanya ketika Musa bertanya tentang namanya, Elohim menjawab, Aku adalah aku, akulah aku. Keluaran 3 ayat 15. Oleh karena itu siapakah YHWH dan siapa Yesus? Jika nama Abraham, Sarah, Ishak, Esau, Yakub, dan lain-lain memiliki arti, demikian juga nama YHWH dan Yesus juga memiliki arti sesuai dengan peran atau apa yang dilakukan Allah ketika itu. Nama Elohim yang mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, Kanaan, disebut YHWH. Sedangkan nama Elohim ketika dia menyelamatkan manusia dari dosa mereka melalui darah penebusan disebut Yesus. Apa sebenarnya arti huruf YHWH itu? Di salib Yesus ada tertulis Inri. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yohanes 19 ayat 19, Matius 27 ayat 37, Markus 15 ayat 26, Lukas 23 ayat 38. Dalam bahasa Latin ditulis INRI atau Iesus Nazarenus, Rex Iudaorum sama dengan Inri. Dalam bahasa Ibrani disebut YHWH, Yeshua HaNazare Iwemlech HaYehudim, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nama yang mana yang harus dipakai oleh umat Kristen, YHWH atau Yesus? Jawabnya tentu dengan nama Yesus. Sebab kita diselamatkan dengan nama Yesus, bukan dengan nama YHWH. Yesus, Yeshua, adalah YHWH yang menyelamatkan manusia dari dosa mereka, Matius 1 ayat 21, melalui darah manusia. Sebab YHWH menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu, nama yang harus dipakai oleh umat Kristen adalah Yesus. Nama Bapa adalah Yesus. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Yohanes 17 ayat 6. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes 17 ayat 11. Nama Bapa adalah Yesus. Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, Yohanes 17 ayat 12. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya, Yohanes 17 ayat 26. Meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu.
Yohanes 15 ayat 16. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Yohanes 16 ayat 25. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence. Waiting for the king.